Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kita jumpa kembali di akhir daripada akhir tahun 2021. Biar bagaimanapun di akhir tahun ini kita mengawalinya dengan doa dan bersyukur, maka kita akhiri juga dengan doa dan bersyukur. Padahal ini jam-jam yang kritis. Karena apa? Karena sudah jam 11, mau dekat jam 12. Dan satu jam lagi kita akan menuju kepada tahun 2022. Dan kita melupakan tahun 2021. Ada begitu banyak kenang-kenangan yang mungkin kita bisa kenang di tahun 2021. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu kita semua yang ada di malam ini, saya juga berterima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam doa kita yang jam 9 kita lakukan doa akhir tahun. Dan Bapak Ibu boleh hadir dalam lewat Zoom, dan ini juga kita akan persiapkan diri melalui online untuk kita tetap menyambut tahun baru 2022. Di malam yang terakhir ini dipergunakan untuk saya untuk mereview kembali, untuk mengingatkan kita kembali tentang apa yang kita sudah buat dan kita sudah lakukan sepanjang tahun 2021. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan, dan ada beberapa pujian yang mengantar kita untuk ibadah sebentar menggunakan waktu 30 menit atau 45 menit atau 1 jam ini untuk kita menikmati hadirat Tuhan, berdoa bersama-sama, bersyukur untuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita atas penyertaan Tuhan. Mari kita satu hati untuk mulai dan menyerahkan ibadah menyambut tahun baru ini dalam nama dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami serahkan ibadah doa malam tahun baru ini, malam tanggal 31 ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan doa akhir tahun ini, biar Tuhan tolong Bapa. Kami mengawali segala sesuatu dengan doa dan bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan, maka kami pun akan mengakhiri segala sesuatu dengan doa dan bersyukur, karena itulah yang kami bisa dapat lakukan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sebentar kami akan memuji Tuhan, mendengarkan beberapa pujian yang adalah kekuatan bagi kami sebelum kami dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kemulai ibadah ini dalam nama Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu, selamat mendengar pujian yang ada. Semua berkenan.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Isi hatiku.
jika aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu kau jaga. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah.
satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Ya Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah mendengar pujian yang ada. Sebelum saya mendoakan, ini adalah malam di mana kita doa akhir tahun. Doa secara khusus untuk Bapak Ibu, jemaat Tuhan semua yang ada di gereja ini. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu yang hadir, yang menonton maupun yang tidak hadir dan tidak menonton, tetap kita dukung Bapak Ibu terus dalam doa agar kita bisa masuk di 2022 dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Nah, saya tadi singgung di awal bahwa hari ini saya, malam ini saya akan mereview apa yang kita sudah lakukan, di mana kita melakukan ibadah tatap muka, kurang lebih ada 4 kali kita tatap muka, dan juga kita selebihnya dengan menggunakan online.
Dan tahun 2021 saya canangkan sebagai the year of TSW. Apa itu TSW? TSW adalah tetap setia walaupun. Nah, kita sudah belajar banyak hal di dalam tahun 2021. Dalam tahun TSW adalah ada 9 bukti bahwa Tuhan itu baik. Dan Bapak Ibu boleh melihat itu kembali di channel YouTube bahwa ada 9 bukti. Kita sudah bahas itu di Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang 11. Dan juga 9 bukti itu, ia mendengarkan doa kita, ia menghapus kesalahan kita, ia memilih kita. Engkau menjawab kami dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dibuatnya kenyang di bait Tuhan. Engkau meredakan deru laut dan gelombang, mengindahkan tanah dan mengaruniakan kelimpahan, membuat sangat kaya, ia memberikan tanah-tanah kita. Ia memberkati tanah-tanah kita. Dan yang ada 10 dasar-dasar kenapa kita itu tetap setia walaupun, itu juga saya sudah uraikan kepada Bapak Ibu. Dan kemarin kita tanggal 19 kita Natal pun saya tetap membawa Bapak Ibu untuk kita sama-sama mendengar tentang hai engkau Bethlehem, hai engkau yang terkecil. Dan tanggal 19 kita juga sudah membahas tentang bagaimana orang itu tetap setia seperti Yesus tetap setia walaupun harus datang ke dalam dunia, rela mati di atas kayu salib, lahir sebagai bayi dan rela mati di atas kayu salib. Dan juga kita sudah belajar seperti orang Majus, kita sudah belajar seperti para gembala-gembala. Biarlah itu menjadi dasar kita untuk masuk di tahun 2021 dengan tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini sebuah review tentang pelayanan kita, yang dimana saya sampaikan sedikit, ada review sedikit yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu tentang pelayanan kita ini, dimana kita di tahun 2000, kita mulai tahun 2019, kita mulai dengan kami berdoa 7 orang, dan Tuhan begitu kita mulai, ada perdana 70 orang lebih, hampir 80, tapi yang menjadi komit di jemaat kita hanya ada 22 orang. Dari 22 orang ini kita berkembang dan saat ini kita sudah sampai di 58 jiwa yang menyatakan diri untuk bergabung bersama kita di gereja GBI Double C Latumenten. Nah, saudara yang saya kasihi, dan dalam penggembalaan ini kita sudah memberkati 9 pasangan yang sudah diberkati dalam pemberkatan nikah. Dan ada 14 orang yang sudah dibaptis dalam penggembalaan kita. Kiranya itu menjadi review kita dalam penggembalaan ini. Dan saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan di hari ini, ya hari ini adalah hari yang terakhir. Maka kita pun dituntut untuk tetap setia sampai akhir. Tema kita adalah hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Nah, ini ayat di Wahyu pasal 2 ayat ke-10. Jangan takut terhadap apa yang kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau terus setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, biarlah kita pun sama di akhir daripada tahun 2021. Tuhan tuntut dari kita adalah hendaklah engkau setia sampai mati. Gak gampang juga. Sampai akhir. Harus kita selesaikan semuanya itu sampai di akhir. Nah, tahun 2021 sudah ada di terakhir. Bukan berarti kita sudah mati, tidak. Tapi ini sudah kita melalui dan akan 2021 tinggal menjadi kenang-kenangan. Tidak akan terulang lagi ke depan. Oleh karena itu pergunakan waktu dengan baik. Nah, Rasul Yohanes memberikan himbauan ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Smyrna, untuk mereka tetap setia sampai akhir. Dan saya pun mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada, sebagaimana tema kita di tahun 2021. Setia walaupun, kita tetap setia walaupun keadaan bagaimanapun, tetap setia sampai akhir.
Ya, ini renungan singkat yang buat kita supaya kita akan masuk di tahun 2022 kita tetap menjadi rema dan pegangan. Tahun 2021 adalah tahun TSW di mana ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Saya sebagai hamba Tuhan, kami sebagai gembala juga sama saudara, merasa-rasanya kayaknya berat banget. Merasa-rasanya kayaknya kami merasa seolah-olah semuanya itu gelap gulita. Seolah-olah semuanya itu tidak ada harapan. Seolah-olah semuanya itu suram. Seolah-olah semuanya itu, dan pernah kami berkata, Tuhan, apakah Tuhan masih peduli dengan kami? Tapi saudara, kalau kita berdiri sampai tanggal 31 dan masih senyum, itu semua karena pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Amin. Nah itulah saudaraku yang saya kasihi. Kenapa? Karena penggembalaan ini saya mulai dengan sesuatu yang buat orang itu dasarnya gak ada. Tapi buat saya dasarnya adalah karena adanya Tuhan yang berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ketahuilah aku menyertai kamu. Ya, amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mengajak kita, kenapa kita harus setia sampai akhir? Kenapa kita tidak setia hanya 1-2 hari? Kenapa kita dituntut setia 1 minggu? Atau kenapa kita dituntut setia sampai Natal saja? Atau setia sampai tahun baru saja setianya? Setia sampai 1-2 bulan saja kita setia? Tidak. Tapi kita dituntut setia sampai akhir. Di sini ayatnya adalah sampai mati. Memang gak gampang. Karena kesetiaan itu butuh kesabaran. Karena kesetiaan itu butuh pengorbanan. Tapi orang yang setia kaham sampai pada akhir. Orang jemaat Tuhan yang setia sampai pada tanggal 31 Desember. Tetap setia beribadah. Tetap berdoa dan bersyukur. Itu ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Kenapa kita harus setia sampai selesai? Kenapa kita harus setia sampai Tuhan datang kali yang kedua? Kenapa kita harus setia ngiring Yesus walaupun banyak penderitaan ini? Suka dan duka kita silih berganti, tapi kita tetap setia. Kenapa? Nah, saudara, di Wahyu pasal yang kedua ayat 8-9 memberikan kita jawaban yang pertama. Ada tiga jawaban kenapa kita harus tetap setia sampai akhir. Karena di ayat yang ke Wahyu pasal yang kedua ayat 8-9 saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, saudaraku yang saya kasih, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Saudara, jemaat-jemaat di Smyrna dipuji oleh Tuhan. Aku tahu tentang kesusahanmu. Ini adalah firman yang datang kepada Yohanes, Rasul Yohanes, bahwa Tuhan itu tahu tentang kesusahan daripada jemaat di Smyrna. Tuhan tahu bahwa mereka ini miskin, mereka ini tidak kaya secara jasmani. Namun mereka kaya dalam apa sih? Ini dikatakan adalah, namun engkau kaya dalam apa? Dalam anugerah Tuhan, dalam pengenalan Tuhan, dalam imannya kepada Tuhan, dalam harapannya kepada Tuhan, dia menjadi kaya. Nah saudara, bahkan ada orang yang memfitnah dia. Bukankah hal-hal ini kita lalui di tahun 2021? Aku tahu kesusahan kita. Tuhan tahu semua yang kita sudah lalui di tahun 2021. Tuhan tahu kalau kita berdiri tegak sampai hari ini, itu karena Tuhan menyertai kita. Yang pertama, kenapa kita tetap setia? Karena Tuhan itu tahu siapa kita ini. Amin. Dia mengenal siapa kita. Dari surga sana dia tahu sedang kita mengalami kesusahan, sedang kita mengalami kekurangan, sedang kita mengalami fitnahan, sedang kita mengalami berbagai tekanan-tekanan yang ada. Bahkan dia tahu sedang kita mengalami virus corona. Dia tahu. Amin. Dia tahu bisnis kita sedang letih lesu. Dia tahu. Dia tahu tentang keluarga kita, dia tahu tentang air matamu, dia tahu tentang pergumulanmu, dan dia tahu dari sana. Dia tidak sendirian, dia sedang melihat kau. Dari Januari tahun 2021 sampai 31 hari ini, tar lagi nih, berapa menit lagi kita sudah masuk di 2022. Pesannya buat kita adalah, dia tahu.
tahu siapa kita. Amin. Itu yang pertama. Kenapa kita tetap setia? Setia seumur hidup kita. Karena setiap pergumulan-pergumulan yang ada, masalah demi masalah yang ada, Tuhan tahu. Yang kedua, kenapa kita harus tetap setia walaupun, karena ayat ke-10 bagian B, B berkata, dia akan, ya, di bagian yang ke B, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Karena ada mahkota kehidupan yang sedang disiapkan Tuhan bagi kita yang setia. Bahkan lebih, siapa menang? Aku akan mengaruniakan itu kepada. Siapa yang menang? Mereka menang adalah mereka yang setia sampai akhir. Amin. Jemaat Tuhan, amin Bapak Ibu. Ngantuk-ngantuk, lagi bakar ikan, lagi duduk-duduk santai-santai sambil dengar sedikit pakai ngoceh-ngoceh dulu. Sambil dengar tentang firman Tuhan yang adalah kekuatan kita. Sambil mendengar tentang firman adalah pegangan kita, dasar kita, kekuatan kita melangkah masuk di 2022. Dan saya closing dengan ini. Tetap setia walaupun sampai akhir kita tetap setia. Kenapa kita tetap setia? Karena yang pertama, Tuhan tahu siapa kita. Yang kedua, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi siapa yang setia. Amin. Ada mahkota yang dinantikan Tuhan. Mahkota artinya Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kehidupanmu tidak sia-sia. Tuhan menghargai kehidupanmu. Sampai di surga sana Tuhan akan mempersiapkan kamu. Sama seperti kita di dunia ini, ketika seseorang dipakai ke mahkota, itu adalah seorang raja, itu adalah seorang ratu yang disiapkan dan disambut sedemikian rupa. Kenapa? Karena dia berprestasi. Kenapa? Karena dia mampu melewati. Kenapa? Karena dia bisa menang sampai selesai. Ada imbalan yang Tuhan sediakan buat kita. Ada mahkota yang disediakan buat jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silatumenten yang setia beribadah walaupun online. Amin. Walaupun online tetap setia. Yang ketiga, saya mau bagikan kepada kita adalah kenapa kita ini tetap setia walaupun adalah di ayat yang ke-11. Siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini saudara kaya, kenapa kita tetap setia? Karena tidak menderita di kematian yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara saya yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya kesempatan hidup satu kali dan kita punya kesempatan untuk hidup dua kali. Maksudnya apa, Pak Kem? Ya, kita hidup saat ini dan satu saat mungkin kita mati, tapi kita akan tetap hidup di kehidupan yang akan datang. Beda dengan mereka yang tidak setia sampai akhir. Mereka yang kalah karena situasi tekanan dunia ini, mereka tidak setia, mereka tidak takluk kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka melupakan Tuhan, mereka mengabaikan Tuhan, mereka kalah dalam kehidupan ini. Mereka selalu menjadi orang-orang yang kalah. Saudara, perhatikan di Alkitab, Bapak Ibu boleh searching di Alkitab Bapak Ibu, ada pencarian, cari kata pergantian tahun. Maka di situ Bapak Ibu perhatikan, selalu di dalam situ ayatnya selalu pada pergantian tahun maka bangsa itu pergi berperang. Hidup kita itu kayak peperangan, saudara. Setiap pergantian tahun ada peperangan yang terus mereka rencanakan setiap saya pelajari. Kenapa tiap tahun akhir tahun ada peperangan? Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, barang siapa menang, dia tidak akan menderita kematian yang kedua. Mereka tidak ada di dalam Tuhan, mereka yang kalah, mereka akan mengalami kematian yang kedua. Mati secara fisik, tapi nanti juga mati secara kekekalan. Tidak masuk surga, tapi masuk neraka. Itulah sebabnya saya berharap jemaat di GBI Double Silatoma, ini renungan kita di akhir daripada akhir tahun 2021. Saya berharap Bapak Ibu semua yang ada, hendaklah kita setia sampai akhir. Karena ada di mana Tuhan tahu siapa kita. Dan ada mahkota yang disediakan dan ada kehidupan yang kedua yang Tuhan berikan bagi kita. Kehidupan yang kedua adalah kita hidup kekal. Kita akan dihakimi, Tuhan akan datang kali yang kedua dan semua orang yang percaya kepada Tuhan akan dipanggil. Yang tetap setia sampai akhirnya sampai masa hidupnya akan mendapat bagian hidup yang kekal. Yang kalah dalam kehidupannya dia mati.
ya kan? Lalu dia akan nanti juga menantikan saat penghakiman. Begitu bangkit, mereka akan menuju kepada kematian kekal. Kita menuju pada kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya saya mau berharap jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silatumenten, mari di akhir daripada akhir tahun ini tetap setia, walaupun, amin. Kiranya renungan firman Tuhan itu ini menguatkan kita dan memberkati kita. Kita satu hati dan kita berdoa buat Bapak Ibu yang sedang saya siapkan list namanya untuk saya doakan. Biar sama-sama kita berdoa agar kita tetap menjadi orang yang kuat di akhir di 2021 ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Di akhir daripada tahun 2021 kami bersyukur dan kami terima kasih atas penyertaan Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kami, biarlah firman-Mu mengingatkan kami, menyadari kami. Di akhir tahun 2021 kami meninggalkan tahun ini dan kami akan masuk di tahun 2022 dengan pesan firman Tuhan hari ini adalah kami harus tetap setia sampai akhir karena Tuhan tahu siapa kami. Tuhan tahu kesusahan kami, Tuhan tahu kepergumulan kami, Tuhan tahu kemampuan kami, Tuhan tahu keterbatasan kami, Tuhan tahu setiap persoalan yang kami hadapi dalam dunia ini. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan dari surga sana selalu melihat kemampuan dan keterbatasan kami. Dan Tuhan juga sediakan mahkota kehidupan bagi kami. Dan kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih buat renungan firman Tuhan-Mu. Dan secara khusus kami di malam doa akhir tahun ini, kami berdoa Bapa untuk Oma Wesley Terleh. Oma ini kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam usia yang lanjut dia tetap sehat-sehat selalu dan berkati dalam nama Yesus. Diberkatilah selalu Oma Wesley Terleh. Kami juga berdoa Bapa buat Bu Leni dan juga orang tua dari Pak Johan. Biarlah Tuhan tolong Bapa penyertaan Tuhan dalam kehidupan daripada Leni dan orang mertuanya. Kami berdoa dan memberkatinya juga dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa buat Bu Ane dan juga Pak Abuy dan ketiga anaknya. Bahkan keluarga besarnya. Penyertaan Tuhan sempurna ada dalam hidupannya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat Jeffrey dan Santi dan Papa dan Mamanya. Bahkan keluarga besarnya. Kami berdoa diberkati Bapa menolong dan memampukan mereka selalu dalam nama Yesus Tuhan. Diberkatilah juga Bapak berdoa buat Ibu Liana dengan Sali. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Ibu Liana dan Sali. Kami menyerahkan kehidupannya, kami menyerahkan anak-anaknya, kedua anaknya, kami menyerahkan bisnis usahanya. Diberkati selalu Bapak dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Bapak dan berdoa bagi Pak Hengki dan Bu Vivi. Tuhan selalu menyertai keluarga ini. Tuhan sudah tolong mereka, memampukan mereka, kuatkan dan berikan kekuatan baru terus dalam kehidupannya. Diberkati dengan kedua anaknya dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna Bapa dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Bapa buat Ibu Rinawati dan Rudi Re dan Sandra. Kemenyerahan keluarga ini juga ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terus mengalir melimpah dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat anak Papa dan Mama daripada Desi, Julie, dan Melin. Bahkan kami berdoa buat keluarga ini Bapa. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menyertai dan memberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa buat Oma Hani dan Tante Selvionella. Tuhan tolong Bapa dan keluarganya dalam segala sesuatu mereka lakukan, kerjakan dan usia lanjut. Tetap penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka Bapa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat Hendra, Christine dan keluarga. Menyerahkan keluarga ini, bahkan Daniel dan juga pasangannya dan juga ponakannya. Kami berdoa dan memberkati keluarga ini selalu Bapa. Penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Diberkatilah mereka Bapa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat Pak Tony, Pak Atek juga berserah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati apa yang menjadi harapan dan doanya dalam nama Yesus. Anakmu Dev yang ada dalam garis depan dalam penanganan COVID sebagai dokter muda, Tuhan tolong Bapa, Tuhan sertai, Tuhan naungi selalu, Tuhan mampukan agar dia tetap ada dalam lindungan Tuhan dan diberkati anakmu ini selalu Bapa dalam nama Yesus. Bapa Amadukmu Wahyudi dan istri dan anak juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkati selalu, penyertaan Tuhan sempurna Bapa ada kehidupan Wahyudi dan istri dan anak. Ama juga Bapa berdoa buat Pak Suwandi dan Ibu Aling dan juga berdoa buat ketiga anaknya baik Ayumi maupun Angel dan Carlos. Kami berdoa dan memberkati Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasamu, nyatakan pertolonganmu, nyatakan mujizatmu dalam setiap masalah dan pergumulan yang mereka hadapi dalam nama Yesus. Ama juga berdoa Bapa buat Ibu Sumi dan suami dan juga ketiga anaknya baik Jesslyn, Jesse dan juga Jeff. Kami berdoa dan memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Diberkati selalu Bapa. Ibu Suryati dan kedua
kedua anaknya juga serang ke dalam tangan Tuhan. Diberkati selalu Bapa, menolong dan memampukannya dalam nama Yesus. Ama juga berdoa Bapa buat Johnny dan Mega dan ketiga anaknya, baik Dylan, Jervanka maupun Nathan. Ama berdoa dan memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai dan memberkatinya dalam nama Yesus. Ama berdoa Bapa untuk anakmu Mekel dan juga anakmu Mian. Mian ini berapa hari yang lalu mengalami masalah dalam kandungannya, dan saat ini Tuhan sudah tolong sehingga boleh melakukan pemulihan. Kami berdoa Tuhan tolong jamah selalu Bapa dalam nama Yesus. Diberkatilah Mekel dan Mian, mereka keluarga muda ya, mereka selalu ditolong dan dimampukan ya Bapa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa, Ibu Damayanti dan Angel juga meserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong selalu, Tuhan kuatkan selalu, Tuhan mampukan selalu Bapa dalam usia yang lanjut. Dia tetap ada dalam lindungan Tuhan bersama dengan suami dan keluarga besarnya. Ditolong dan diberkati selalu Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Willy dan anakmu Lauren dengan anaknya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong selalu, Tuhan mampukan mereka selalu Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Agnes dan juga orang tuanya dan kedua anaknya Sean dan Sena, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, sertai Bapa, kuatkan dan mampukan selalu. 2021 Tuhan telah memanggil pulang suaminya, ada kekuatan yang baru, ada pertolongan selalu Tuhan berikan dalam kehidupan Agnes, memampukan dia berdiri tegak memandang. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan selalu menolong dan mampukannya Bapa. Terima kasih Bapa, anakmu Cecilia, anakmu Yoel dan anakmu Indah, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Bapa dalam usia masa muda-muda mereka, mereka tetap ada dalam lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan berkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Sansan, anakmu Rael dan anakmu juga Kenneth, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkati, ditolong selalu Bapa dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa Bapa buat Catherine dan Michelle, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan tolong mereka dalam rumah tangga mereka, suami dan anak-anak mereka, bahkan keluarga besarnya juga ditolong, dimampukan oleh Tuhan selalu dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat Pak Bambang Subur dan juga Vivi dan anaknya Aubrey, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, tolong selalu Bapa menyertai dan melindungi dan memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Sinta dan Joseph, kami tetap menyerahkan keluarga ini selalu, pergumulan mereka baik mamanya, Ibu Bongkem Hiom dan Siska juga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, menyertai selalu, menolong dan memampukan keluarga ini selalu, memegang mereka dan terus berbuat sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Kami berdoa memberkatinya dalam nama Yesus. Anakmu Dion dan Risa yang baru diberkati dan pernikahan yang kudus, diberkati kehidupan mereka selalu, nolong dan memampukan mereka, pekerjaan usaha bisnis mereka ditolong diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Devin dan juga anakmu Sonia yang akan masuk dalam pernikahan di tahun 2022 juga, Tuhan tolong menyertai mereka Bapa dalam nama Yesus. Kamu berdoa dan memberkatinya Bapa, penyertaan Tuhan sempurna ada hidupan mereka. Anakmu Ife Kahyana dan anakmu Joni Vita, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan hari lepas hari menyertai dan memberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Ama berdoa dan menyerahkan juga Bapa buat Pak Ali dan keluarga besarnya juga, Tuhan tolong dan berkati. Buat Pak Surya, Tuhan tolong dan berkati. Buat Bu Yayang juga, Tuhan tolong, dan anak-anaknya, Tuhan tolong dan berkati. Kami serahkan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan dan orang-orang simpatisan yang ada. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna ada di depan gerejamu ini. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada, yang mungkin hambamu tidak sempat sebut mereka nama satu persatu, bahkan yang hari ini menyaksikan ini di akhir tahun ini, dimanapun mereka berada, diberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Setiap kami apapun menjadi pergumulan dan doa-doa kami, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna adanya di hidup kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan kiranya sempurna ada di hidup kami. Kami akan masuk di tahun 2022 dengan berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dengan berkata Allah Immanuel, Allah menyertai kami, dengan berkata Allah turut bekerja dalam kehidupan kami, dengan berkata kemenangan demi kemenangan kami raih, dengan berkata bahwa mujizat demi mujizat kami peroleh dalam kehidupan kami, dengan berkata dengan iman kami, kami yakin hal-hal yang luar biasa, hal yang dahsyat, hal yang ajaib, mujizatmu, pertolonganmu, kasihmu, kuasamu hebat dan luar biasa
menyertai kami, menopang kami, memampukan kami. Hari lepas hari kami akan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami menyambut tahun baru 2022 di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan kami melangkah masuk dengan iman, harapan dan kasih. Mata dan hati kami pusatkan kepada Engkau. Kami fokus kepadamu karena disitulah ada kekuatan harapan baru. Kami Tuhan terus sediakan bagi kami. Terpujilah namamu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Lakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat dan sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Langkah masuk dengan iman dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Selamat tahun baru untuk kita semua. Dimanapun kita berada, dalam kehidupan kita, aktivitas kita, tetap optimis, semangat. Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Sebagai pengumuman, tanggal 1 hari ini. Ya, tanggal 1 Januari 2022, kita ibadah tahun baru, bersyukur di tahun baru. Saya berharap Bapak Ibu boleh mengikutinya supaya kita sama-sama diberkati dalam ibadah tahun baru.
Oke. Oke. Hampir ada tidak jadi, tapi oke, dia. Berapa tahun baru? Oke. Ya, tante. Ya, Bapak Ibu yang mau ini. Ya. Om, Om, makasih banyak, Om. Oke, ya. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Oke. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. God bless you. Ya tidur sih. Selamat Natal dan Tahun Baru. Oke, diberkati. Selamat baru. Oke. Mas Wandi. Selamat Natal dan Tahun Baru. Sana masuk sama. Ya. Oke. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sip. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Yeah. Merry Christmas and Happy New Year. Stay healthy and God bless you. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus berkati. Oke, thank you. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Merry Christmas. Happy New Year.